المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين ترجمة بعد السادة قال الشيخ أبو بكر بن سالم رضي الله عنه وإن من زارنا أو سمع بذكرنا في مجلس أو نظرنا أو نظرنا غيرنا فأنا ضمينه غدا بالجنة لما قربت وفاة الشيخ أبي بكر بن سالم رضي الله عنه أخذه سيد يوسف بن عابد المغربي وطرح رأسه على فخذه وجعل يكرر هذه الآية فلما قضى زيد منها وطرى، يريد الشيخ يقول: زوجناكها يعني بها خلافته، فقال له: يا يوسف الذي معك مننا يكفيك، وأما سرنا معك فنخرج به عرض قينات، إذا ما لحقنا أحد متأهل من أولادنا بنطرحه في كثير قينات. Ini beberapa cerita tentang Aulia Di antaranya Syekh Abi Bakar bin Salim Sebagaimana kemarin kita bahas Bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim ini Sirnya Ada pada Anak-anaknya ya, Seperti yang dikatakan oleh al Umar Bin Zain bin Sumit lah Syekh Abu Bakar bin ini memiliki hal yang sangat luar biasa. Hal itu satu keadaan yang berat dipikul oleh para aulia. Di saat hal mereka itu terkadang akan mengucapkan kata-kata atau melakukan perbuatan yang bila dilihat secara tohir Mungkin menyimpang atau salah secara zahir, tapi mereka melakukan itu tanpa kesadaran karena hal, jadi madat atau imdad yang turun dari Allah kepadanya, dan mereka berat untuk memikulnya. Masih gambaran gini: kepala kita ini sudah penuh. Urusan ini, urusan itu Perkara ini, perkara itu Dikasih lagi satu beban Tambah berat kan Yang ada ini berat Dikasih satu beban Tambah abut Nah ini terkadang akhirnya mengucapkan kata-kata Atau melakukan perbuatan Yang gak wajar Kenapa? Lepas kontrol Lepas kontrol, lepas, apakah disalahkan? nggak disalahkan, tidak disalahkan. Kenapa lepas kontrol? Itu para aulia terkadang seperti itu. Ketika datang hal, mereka itu terkadang ketika nggak bisa menahan, akhirnya lepas kontrolnya. Lepas lah yang melihat. Kalau mereka tahu, mereka mengerti, mereka nggak kemungkinan ingkar Tapi yang nggak mengerti, yang tidak taslim kepada para ulia pasti akan ingkar, pasti tidak akan mempercayai hal itu. Ini jadi wali, ini itu macam-macam sudah. Wah ini khurafat dan yang lain sebagainya. Nah, itu kan lepas kontrol. Kalau orang biasa itu anggap seperti orang stres lah Karena beban Tapi setelah beban itu hilang nggak ada Akan kembali normal lagi ya Akan kembali normal lagi Itu para aulia ya. Nah syakob misalnya ini memiliki hal yang sangat luar biasa Dan itu sering terjadi kepadanya Ya, sering terjadi kepada beliau. Di antaranya beliau mengatakan, Inna manzarona siapa orang yang berziarah kepadaku? Ausamiya fi majlisin atau mendengarkan penyebutanku di satu majlis. Nah, dia mendengarkan nasihatku, di satu majlis misalnya. Aunawarona atau dia melihatku. Au nadhara Atau melihat orang yang melihatku Fa'ana dhaminuhu wadhan yawmal qiyam Bil jannah Aku jamin dia dengan surga Dijamin Surga Enak sampai nanti lah aku Perantara kan Nadhara nadirina. Dijamin Surga Alhamdulillah Daripada nolak kerasakti, <laughs> Jadi siapa yang ziarah kepadaku atau mendengarkan nasihatku di satu majelis pelajaran nasihat mau idho, atau melihatku secara langsung tidak mendengar apapun hanya melihat atau melihat orang yang melihatku makanya beruntung ya dekat dengan orang yang dekat dengan Aulia dekat dengan orang yang terhubung dengan orang yang dekat dengan Aulia walaupun itu supir beruntung apalagi Aulianya itu memiliki hal yang sangat luar biasa nggak rugi makanya dekat dengan Aulia ini nggak rugi dekat dengan ulama nggak rugi sama sekali walaupun nggak dapat apa apa apalagi kalau dia bisa mendapatkan banyak dari ulama atau oleh tersebut wah beruntung nah sampai nabi menggambarkan untungnya dulu kalaupun kita nggak beli bisa tercium bau harum ketika duduk dengan apa penjual minyak wangi nggak beli kita tapi kita bisa mencium bau harum anggap mencium itu berarti apa kita bisa masuk surga atau dekat dengan surga karena mencium aromanya karena orang yang diharamkan surga itu nggak mungkin mencium aroma surga. Tapi kalau dia bisa mencium, berarti dia min ahlil jannah. paham ini? Ya? Nah, karena apa? Dia bisa mencium aroma surga. ahlunar nar nggak bisa mencium, nggak bisa mencium aroma surga. Seperti orang kena covid misal. nggak apa apa nah, itu ahlunar, Tapi kalau ahlul jannah, enggak, dia bisa mencium. Nah, yang dicium bukan Bau busuk tapi bau harum surga. Nah, beruntung seperti ini. Datang ziaroh. Berarti apa? Niat dari rumahnya memang ingin bertemu dengannya. Atau misalnya duduk di majelis masjid mendengarkan nasihatnya. Nggak kelihatan orangnya misalnya. Cuma mendengarkan. Atau yang di rumah. Yang mendengarkan lewat speaker dan yang lain sebagainya. Atau melihatnya lewat misalnya dilihat. Atau nggak melihatnya langsung tapi melihat orang yang pernah melihatnya. Oh, dijamin surga. Enak. Rugi enggak sangat untung ini. Ya. Loh, kok enak mereka bisa menjamin surga? Loh jelas. Mereka kan aulia. Nah, aulia itu kalau sampai makom sidigin memiliki kemuliaan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah setelah para nabi. Nah tentunya mereka memiliki wewenang atau izin dari Allah untuk mensyafaati siapapun yang ingin disyafaatinya. Karena itu berani menjamin surga. Berani menjamin surga. Tapi mereka tidak mengatakan hal seperti ini kecuali karena hal. Ya, karena hal yang datang. Nah, kalau enggak, enggak mungkin. Ya, akan biasa. Ketika Syawub Bakar bin Salim ini akan wafat, diletakkan kepalanya di pahanya Sayyid Yusuf bin Abid al-Maghribi. Kepalanya. Ditidurkan di pangkuannya. Syawub bin Salim. Nah Syabun Salim ini mengulang-ulangi ayat Falamma gada zaidun min hawatara ya. Falamma gada Zaidun min hawatara Jadi di pangkuannya Yusuf bin Abid Ya, pangkuannya Yusuf bin Abid, kemudian Syaikhul Bukhari Salim ini mengulang-ulangi ayat falama gada Zaidun minha watara. Ini ya, kan cerita tentang Zaid yang istrinya ditalak, kemudian dinikahi oleh Nabi falamma qadha Zaidun minha ketika selesai Zaid minha darinya yaitu dari istrinya watara ya hajatnya atau kebutuhannya firmanya Allah zawas nakaha aku kawinkan kamu dengannya jadi Rasul diperintahkan untuk mengawini istrinya Zaid lah saya mengulangi ayat ini tapi maksudnya berbeda kalau maksud ayatnya Allah memerintahkan Nabi untuk menikahi istrinya Z, tapi yang dimaksud oleh sebelum Salim adalah kekhilafahan, apa penggantian, ya, khilafah, khalifah, penerus, ya, penerus. Yang dimaksud adalah penerus. Nah, ini kan penerus berarti ya, meneruskan tugasnya Z lah ibaratnya seperti itu, istrinya dicalak cerai ada yang menikahi lah yang menikahi itu kan berarti melanjutkan tugas suami yang sebelumnya mendidik menjaga dan yang lain sebagainya lah, lah maksudnya Abu Basalam penerus darinya dari dirinya hanya nah, katanya salim ya Yusuf Allah di yang kamu miliki yang kamu dapatkan dariku sudah cukup Artinya apa? Gak akan aku tambah wis, iku cukup wis. Yang sudah aku berikan kepada kamu, yang kamu telah dapatkan dariku itu juga cukup. Wa amma siruna, adapun sirnya aku ma'at banakhruj bihim inat, gak akan keluar dari inat. Sir yang aku miliki gak akan keluar dari inat, katanya beliau. Idza malahikna ahad mutaahil min auladina, banatrahu fi kathib inat katanya kalau memang tidak ada yang layak dari keturunanku dari anak-anakku maka sirku ini akan aku letakkan di debunya inat ini nggak kemana-mana sudah sirku ada pada keturunanku kalau nggak ada yang cocok nggak ada yang layak akan aku taruh di inat nah, di inat di debu-debunya inat nah, ini jadi yang diberikan kepada Yusuf bin Abid itu cukup sudah habis itu tapi sirnya rahasia terbesarnya ibarat kalau masakan itu resepnya nggak akan mungkin diberikan kepada yang lain kecuali anak turunnya kalau memang ada yang pantas ada yang layak nah, kalau nggak ada baru akan diletakkan atau ditinggalkan di debu inat itu saya bukan misalnya masih banyak lagi tentang beliau عن الشيخ أبي بكر العدني أنه ورد عليه حال عظيم وهو جالس على سرير فانقض السرير من ثقل ما ترادف على الشيخ من الأحوال وسقط فلما أرادوا حمله ليرفعوه إلى الفراش لم يقدروا على ذلك ولا حمل يده فقط فقال بعض أصحابه قد أسأنا الأدب حيث لم نستأذنه فرقبوه هنيها وقال الآن حصل الإذن فعند ذلك حملوه بأسهل ما يكون ووضعوه على الفراش فلما كان قرب الفجر ذهب إلى بركة عظيمة هناك في عدن وغطس فيها فلما خرج من صار الماء يفور فيها فورا الكلير حتى لم يستطع أحد أن يقاربه ومكث كذلك نحو شهر Ini cerita tentang Syekh Abu Bakar Al-Adni, Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah al Drus bin Abu Bakar Asakron. Lah Abu Bakar Al-Adni ini yang pernah kita ceritakan, yang diperintahkan oleh ayahnya untuk keluar dari rumahnya mencari orang yang lebih hina dari dia. Diuji nih sama bapaknya punya sombong enggak punya bangga diri enggak dan yang lain sebagainya diuji nah, itu sudah diceritakan nah, ini beliau pernah pada suatu ketika datang kepada beliau hal azim seperti yang anda katakan tadi hal ini madat atau imdat yang diturunkan oleh Allah kepada para awliya lah, atau imdad itu berat, tapi terkadang mereka bisa memikulnya. Terkadang mereka nggak kuat memikulnya, akhirnya melakukan atau berkata sesuatu yang tidak difahami oleh orang awam. Ini hal abim datang turun ke al-Imam Bubal lah saat itu beliau sedang duduk di kasur, sedang duduk di kasur, duduk di kasur, datang hal pecah, yang diduduki kasur tadi itu pecah, nah, apa namanya, ambruk. padahal ini kuat ini, ambruk. kenapa? karena beratnya yang turun, yang diturunkan oleh Allah kepadanya daripada hal. Akhirnya kata orang-orang yang di sekitarnya melihat Ingin mengangkatnya Ingin mengangkat Memindahkan atau Diletakkan di tempat yang lain Mereka pun yang melihat Beberapa orang itu ingin mengangkat Gak mampu, jangankan ngangkat orangnya Tangannya gak kuat, mereka ngangkat Kenapa? Hal azim ini Datang mereka ngangkat badannya, tangannya nggak kuat mereka ngangkat. Akhirnya kata sebagian orang jangan, ini kita telah seolah adab. Kenapa? Kita belum mendapatkan izin untuk mengangkatnya, tapi kita sudah duluan mengangkat. Berhenti mereka, berhenti tidak mengangkat diperhatikan beberapa saat lalu orang yang mengetahui tentang beliau ini Mengatakan, nah "Sekarang kita sudah dapat izin untuk mengangkatnya. Mereka mengangkat enteng ringan, kemudian diletakkan di kasur atau tempat yang lain. Tadi, ngangkat tangannya nggak mampu, berusaha ngangkat nggak mampu mereka. Katanya yang tahu, eh, ini ya kita sudah seolah azab ini. Belum dapat izin, belum diperintah, kita sudah ngangkat. Ya. Di mereka nunggu." lah yang ngerti tadi ini ngomong eh, sekarang kita sudah dapat izin nah, angkat mereka angkat entek diangkat mampu mengangkat ketika dekat terbitnya fajar waktu sahar dekat waktunya fajar, bangun beliau ke wc ke toilet di aden atau kalau sekarang itu seperti kolam lah masuk nah, kolam berendam masuk Ketika keluar dari kolam tersebut Airnya ini seperti air mendidih di atas ceret Jadi beliau masuk, keluar airnya mendidih seperti di atas ceret Gak ada yang mampu untuk mendekat ke air itu, gak ada Kenapa? Bayangkan air mendidih, seperti air mendidih Gak ada api loh, seperti kalau kita masuk Sona misalnya nggak seperti itu, nggak ada api nih, tapi dengan beliau masuk keluar seperti itu. Nah, lah itu sekitar satu bulan seperti itu. Nah, sekitar satu bulan, ini karena hal yang dibawa. Ya. Karena hal yang dibawa, makanya kalau dilihat orang yang nggak yakin kepada para Aulia macam-macam pasti ingkar. Iku paling ono iki ini paling ono ono nih paling ini paling ono paling ini dan terusnya. Tapi kalau orang yakin kepada para Aulia pasrah kepada para Aulia mereka akan melihat itu sesuatu hal yang berbeda seperti para sahabat ketika melihat Nabi. Terima mereka, so, walaupun itu dalam akal nggak masuk, tapi mereka terima karena mereka mereka memandang Nabi adalah Rasulnya Allah, utusannya Allah. Gala al Habib Abdullah al drus kami masyhur bi barakati mastur wa ana masyhur bi barakati akhir mastur au ma hadza makna. Al Habib Abdullah al drus pernah berkata Berapa banyak orang yang terkenal itu barokahnya orang yang tidak terkenal. Tidak sedikit orang terkenal. Itu terkenalnya itu Ternyata dari orang yang tidak terkenal. Yang membuat dia terkenal itu ternyata dari orang yang tidak terkenal. Seperti pemain bola. Pemain bola itu terkadang terkenal dari sosok pelatih yang tidak dikenal. Yang mengkadernya atau yang mengajaknya dan yang lain. Dari orang yang nggak terkenal. Ini terkenal, eh manajernya atau yang pelatihnya tadi itu nggak terkenal. Tapi bisa terkenal gara-gara siapa? Kan berkatnya ini. Bisa ter terkenal. Sama dengan para aulia, terkadang mereka itu bisa dikenal karena berkatnya yang tidak dikenal tadi itu. Ya. Makanya jangan kita hanya kagum dengan yang terkenal tapi yang nggak terkenal kita tinggalkan kita abaikan karena mungkin yang terkenal itu berkatnya yang tidak terkenal ini paham ini ya? nah, beliau mengatakan wahana masyur aku masyur dikenal itu semuanya di akhi al mustur dengan berkatnya akhi saudaraku yang tertutup siapa ali ya nah, namanya ali nah, beliau kan Abdullah ali drus saudaranya namanya ali nah, sehingga dalam perkataan yang lain beliau mengatakan Mamai illa barakatu akhi Ali. Tidak ada apapun yang aku miliki kecuali ini semuanya barokah dari saudaraku Ali. Hmm? Dari saudaraku Ali. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan barokah mereka. Nah, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sir mereka dalam kehidupan kita. Amin. Allahumma آمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي والسلام, والسلام الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بروك الحمى وقت صحير تلوحوا. وتغدون صَيْمَاتُ الصبا وتروح فتذكرني نجدا سقى الله صوحها ملثا باكنا في الرياض تصيح وأنبتها زرعا وعشبا ومزهرا بأزهارها ريح الجنوب تفوح مرابيع أحباب لنا شط دارهم وقل مزار والوداد صحيح هم يسأل عنا ونسأل عنهم ونرجو وصالا والزمان وشحيح ونبكي عليهم أن ويبكون مثلنا بدمع بأرجاء الخدود سفوح عسى الله نرجو الله يجمع شملنا وكل لكل ود ونصيح وإنا وهم تحت المقدر والقضاء وميزان من يرضى القضاء رجيح وإنا وإياهم وإن طال عهدنا بكرب وأنس وانحسمنا كروحه لفي دار دنيا قد أحاط بها الفنا ومن لم يكن يَغْدُو فسوف يروح فغاياتنا موت وقبر وبرزخ وَبَعْثٌ إِلَى الرَّبِّ الرَّحِيمِ صريحه فَنُحْشَرُ جَمْعًا لِلْحِسَابِ وَلِلْجَزَاءِ وَنَرْجُو سَمَاحًا وَالْكَرِيمُ سَمُوحُ فَنَسْأَلُهُ سَتْرًا وَعَفْوًا وَرَحْمَةً وصفحاً الفخير الراحمين صفوح فيدخلنا الجنات فضلا ومنة وينجي من النيران وهي لفوح ويشفع فينا أحمد سيد الورى نبي الهدى فالجاه ثم فسيح عليه صلاة الله ثم سلامه متى لا حبرك أو تنسى مريح والحمد لله رب العالمين اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد. أدد معلوماتك ومداد كلماتك كل كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على محلوقاتك سيدنا محمد أدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا في ديننا مهلك اهل كتر انثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا اذكياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وصح لنا كل شون. واجد أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر وسر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصفى من إلى الحكيد دعانا والوفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك. فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد أدى ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك اللهم سلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسلي من الأعمال الصالحة ما يجب لي زلفا لديك وصلى الله عليه وسلم لا تهبنا <applause> لبابا صلى الله محمد بن عبد الله

بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى ال محمد اللهم يا من بيدي ما في الجن كلها ولا يرج الاملك ولا فاتح عليم فاتح عليم فاتح عليم مفتاح لنا في وتن غريبه اللهم صلحني وذريا واجعل الحاجات كلها من ديني ودنياي واخرى وجي خير وبريه اللهم لا تخذبنا حلال <سؤال> وبارك لنا في الاهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واغفنا من شر ما تدبير الايام والليال الله على سيدنا محمد النبي الأمثل الحمد لله رب العالمين